Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini, saya akan berbagi resep dan cara membuat es jeruk peras yang enak dan segar. Cocok banget dibikin saat cuaca yang lagi panas-panas gini ya. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya, dan like, komen, juga share. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat videonya. Di sini saya udah siapkan jeruknya dan akan kita potong-potong. Ini saya bikin untuk 4 porsi ya teman-teman. Dan sekarang kita akan peras menggunakan alat yang ini. Dan sambil memeras jeruknya, saya panaskan 4 sendok makan gula pasir dan ditambahin air. Jadi yang ini untuk 2 porsi es jeruk ya. Tapi disesuaikan selera masing-masing aja, mau lebih manis atau nggak manis ya. Dan ini jeruknya udah jadi semua. Sekarang kita akan masukin es batu ke dalam gelas. Ini cocok banget nih bikinnya pas panas-panas gini ya teman-teman. Sekarang kita tuang air gulanya. Dan air jeruknya. Dan es jeruk peras kita udah jadi, siap untuk disajikan. Oke teman-teman, selamat mencoba ya resep dari Dapur Sederhana Tika. Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.